Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini, saya akan bagikan tutorial tentang cara membuat video kuotest di VN. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini silakan teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi VN. Lalu tap ikon plus yang berada di tengah bawah atau yang ada di dalam kotak ini. Lalu tap proyek baru. Kemudian di sini silakan masukkan satu foto. Jika sudah, masukkan lagu atau audionya. Lalu tap ikon plus, pilih extract from video. Nah, silakan di sini masukkan satu video yang ingin diambil lagunya saja, misalnya ini. Lalu untuk nama filenya bisa diganti, bisa tidak. Lalu tap OK. Nah, hasilnya itu akan muncul di bagian atas sendiri. Nah, jika sudah, tap memilih. Lalu centang. Jika sudah, geser ke kanan untuk akhirannya dihapus saja. Lalu untuk fotonya seret hingga di bagian akhir lagunya atau tadi durasinya itu 23, paskan dengan durasinya. Nah, kira-kira itu segini. Lalu kembali ke awal foto. Kemudian pilih fitur teks. Di sini pilih teks. Di sini silakan pilih bentuk teksnya. Di sini silakan teman-teman ketikkan atau masukkan teks. Di sini jika sudah mengatur di bagian teks, lalu tap centang jika sudah selesai. Kemudian untuk teksnya bisa diseret hingga di akhir foto dan lagunya. Kembali ke awal foto, kemudian di sini pilih fitur filter. Saya pakai filter A5, kemudian tap yang menyesuaikan. Di sini saya untuk paparannya -15. Lalu untuk kontrasnya +60. Untuk kecerahannya -10. Untuk kejenuhannya +25. Lalu untuk vibrancenya -34. Kemudian untuk temperatnya +22. Dan untuk skemanya +50. Untuk mempertajam +8. Untuk warnanya -10. Lalu untuk pencahayaan +44. Dan untuk bayangan +5. Kemudian jika sudah tap centang. Nah, di sini sudah selesai, bisa dilihat untuk hasilnya. Nah, jika sudah selesai, maka untuk videonya bisa teman-teman simpan. Demikian video kali ini tentang cara membuat video kuotest di VN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.